Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel kami yang paling seru dan inspiratif. Terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung channel ini. Terus dukung channel kami agar channel kami terus berkembang. Kali ini kita akan membuat kaligrafi kontemporer menggunakan kertas A3 dan menggunakan cat akrilik. Mula-mula kita akan membuat background abstrak di bagian belakang dengan menggunakan warna biru. Background abstrak ini akan kita buat menyerupai air yang tertumpah di suatu tempat yang keras, yang nantinya juga akan tertuliskan kaligrafi dengan tulisan yang juga menyerupai air dengan warna yang lain. Dalam pembuatan background ini, kita memulai dengan warna yang lebih tua dulu, kemudian nanti akan kita gunakan warna yang lebih muda di bagian atas, dan juga akan kita gunakan cipratan-cipratan cat yang mengalir begitu saja. Nah, di bagian background ini kita coba menggunakan warna lain selain warna biru. Kita coba menggunakan warna coklat juga dan beberapa warna oranye di bagian atasnya. Jangan lupa supaya kelihatan lebih atraktif, kita gunakan cat-cat yang cair untuk menyiprat di bagian-bagian tertentu. Kita coba lagi menggunakan warna-warna yang lebih muda biar kelihatan lebih atraktif. Dan jika telah selesai di bagian ini, kita ulang lagi di bagian tengah dengan detail-detail tertentu dengan warna yang lain. Setelah selesai, kita next tulis ayat Al-Qurannya, yaitu Wasifa'un lima fisyudur, yang artinya dan menjadi penyembuh penyakit di bagian dalam dada. Nah, ini merupakan ayat penyembuh, bisa kita bacakan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita dengan keyakinan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perantara untuk penyembuh bagi teman-teman kita yang sakit. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dan dapat menjalankan ibadah dengan sempurna. Amin Allahumma amin. Nah, ini sekarang kita memproses di bagian atas di detail-detail itu supaya kelihatan ada masalah di situ. Kemudian kita tulis ayat warna gelap di bagian tertentu nanti, tapi di bagian atasnya juga kita akan beri warna terang yang nuansanya juga seperti air. Kita buat seperti air yang meriah di bagian bawah, juga di bagian atasnya kita mengikuti background di bagian bawah supaya terlihat nyambung antara tulisan dan background yang kita buat. Tulisannya kita buat kontemporer saja karena kita mengikuti background yang kita buat penyembuh. Biasanya kalau ditiupkan ke air ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman kita yang membutuhkan. Ya, kaligrafi kontemporer ini tergolong sangat mudah. Kita hanya menggunakan gelap terang di sini. Silakan selamat mencoba buat teman-teman yang ingin mencoba dengan nuansa tertentu dan warna yang berbeda mungkin, atau juga menggunakan warna yang sama, dipersilakan buat teman-teman. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini hingga terakhir. Terima kasih banyak atas dukungannya. Jangan lupa untuk memberikan saran atau komentar atau permintaan pembuatan karya tertentu yang berkaitan dengan kaligrafi kontemporer.
silakan coret-coret di kolom komentar untuk teman-teman semua. Saya ucapkan juga selamat berkarya untuk teman-teman semua. Semoga video ini menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih semuanya. Ketemu lagi di karya berikutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.